Kira untuk kegiatan hari ini berapa jumlah jamaah yang akan hadir? Kita perkirakan lebih kurang 5.000 sampai 6.000 karena di tempat kita beda di tempat orang, karena kita ada dua lantai, bahkan ada yang rumah-rumah warga bisa juga menonton ke sini. Lebih kurang 6.000 lebih lah. Baik, 6.000 jamaah hadir ini para pendengar. Tentunya dalam rangka 18 tahun tsunami Aceh. Apa topik ini yang diangkat? Yang diangkat mengenang 18 tahun tsunami Aceh, termasuk di sini kita korban yang paling besar, dan tingginya air pun itu ada garis merah yang ada di ruko. Itu mengenang itu, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada harapan nih kepada masyarakat yang hadir setelah mendengarkan takbir akbar nantinya yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, apa nih? Ya, harapan kita setelah kita mengenang masa lalu yang begitu dahsyatnya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang lebih tawakal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bang Basri telah bersama kami RRI, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga acara hari ini terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Ma da'a lillahi da'a.
Ya baik. Mohon duduk. Baik, para pendengar di mana pun Anda berada, Ustaz Somar saat ini berada di panggung utama Tabligh Akbar. Kepada para tamu, harap tenang dan harap duduk di tempat yang telah disediakan. Kabupaten Aceh Barat. Mohon ibu-ibu duduk tenang. Tenang duduk. Posisi duduk semuanya. Posisi duduk dalamkan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon posisi dalamkan duduk. Biarnya menggunakan baju putih dengan ritak warna hijau. Ini adalah sebuah ciri khas beliau yang hadir pada kegiatan Tabligh Akbar yang dilangsungkan di halaman Masjid Baitul Salam dalam rangka mengenang 18 tahun tsunami Aceh. Tentunya panitia saat ini masih saja riuh ya untuk mensterilkan setiap jamaah yang hadir pada kegiatan Ustadz Abdul Somad untuk di hari ini. Dan kita tahu betul bahwa penyampaian tausiah 18 tahun tsunami yang dihadiri oleh Ustaz Abdul Somad ini, tentunya masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini, dalam partisipasi ini sangat ramai sekali dan juga membludak. Selain itu, untuk tempat tamu VVIP sendiri juga sangat terbatas sekali, dan hal ini membuat panitia agak kesulitan untuk mendapatkan posisi atau tempat duduk di tentunya di atas panggung utama Tabligh Akbar yang sedang diberlangsungkan saat ini. Dan juga para pemirsa dan juga para penonton RRI Net saat ini masih pada pengaturan masyarakat yang hadir. Ini adalah agar kegiatan bisa berjalan tertib. Dan saat ini sejumlah tamu dan juga tim UAS yang hadir di panggung utama Tabligh Akbar saat ini emang betul-betul untuk menyesuaikan kondisi dalam rangka penyampaian Tabligh Akbar untuk hari ini yang dilangsungkan memperingati 18 tahun tsunami Aceh. Dan iya, suasana begitu berubah seketika ya Bung Dimas ya, ketika Ustadz Abdul Somad tadi tiba atau menaiki podium utama ini ya. Tadi awalnya panitia tidak memperkenankan atau membolehkan masyarakatnya berdiri atau melihat, tapi kemudian juga dengan menggemanya selawat badar seluruh masyarakat atau jemaah yang hadir di sini itu begitu membludak tadi ya, langsung keluar berdiri ya, dengan setelah mendengar atau begitu mendengar selawat badar yang dipandu oleh salah seorang seorang santri yang dipercayakan oleh panitia. Dan pendengar, dapat kami laporkan juga untuk di suasana saat ini perkiraan dari durasi untuk Tabligh Akbar ini hanya sekitar 60 menit ya, sehingga pukul 11 nanti di jadwal UAS itu akan bertolak kembali ke Banda Aceh ya. Dan di sini dapat kami laporkan UAS telah duduk di tengah-tengah ya, para di tengah pentas dan dihapit oleh ketua panitia di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya oleh pimpinan daya di Aceh Barat ini. Selanjutnya juga di tiga baris lapis ke belakang ya, UAS memberikan satu isyarat ya, melambaikan tangan beliau ke sebelah kanan kaum perempuan ya, sehingga suara yang terdengar tadi merupakan suara masyarakat itu disapa oleh UAS sendiri dalam suasana yang memang kalau terlihat di sini sudah mulai terasa panas ya, karena
cuaca di sini masih begitu cerah sehingga masyarakat di sini masih terlihat berdesakan terus berdatangan. Tadi jalan yang dibuat di sana begitu ringan, tapi saat ini sudah mulai begitu jalan-jalan yang tadinya ditutup saat ini sudah mulai dibuka kembali. Baik, Boni Mas, sepertinya kita akan bergabung langsung ya dengan panitia penyelenggara Tebi Akbar bersama UAS di Dusun Mengis pada kesempatan saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan kepada al-mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC PhD yang telah meluangkan waktu beliau untuk dapat hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dalam rangka memperingati 18 tahun gempa bumi dan tsunami di Dusun Manggis, Gampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Mohon izin menyampaikan Ustaz bahwa di setiap musyawarah warga pada peringatan hari-hari besar Islam di sini di Dusun Manggis, nama Ustaz selalu disebut paling pertama sebagai mubalik untuk mengisi acara. Tapi pada saat itu menghadirkan Ustaz di sini adalah sebuah hal yang hampir mustahil. Yang tersisa pada kami hanya keyakinan bahwa kerinduan akan menemukan jalannya sendiri untuk bertemu. Dan alhamdulillah, qadarullah, pada hari ini kita bisa sama-sama saksikan bahwa doa yang diucapkan sungguh-sungguh dengan seksama akan Allah kabulkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim Aceh Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para rombongan, terlihat ada Ustaz Fadil Rahmi di sini sebagai anggota DPD Aceh, juga hadir Ustaz Nazar Ketua Tim UAS dan seluruh rombongan yang telah sama-sama dengan Ustaz dari malam hari tadi. Baik, yang saya hormati Bapak Keci Kampung Ujung Baru sebagai Kepala Pemerintahan Kampung, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Tablik Akbar mengenang 18 tahun gempa bumi dan tsunami di Aceh Barat, yang saya hormati Ketua Pemuda, Wakil Ketua Pemuda dan seluruh jajarannya yang telah bahu-membahu demi mensukseskan acara pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kadus Dusun Manggis dan yang saya hormati Tengku Imam Syekh Masjid Baitul Salam dan seluruh para tokoh masyarakat. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung untuk kesuksesan acara pada hari ini. Bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, RAPI, RRI Melabuh, LLAJL dan seluruh lapisan masyarakat Dusun Manggis. Langsung saja kita masuki kepada
acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Adinda Ahmad Lutfi. Kepada Adinda, waktu dan tempat kami persilakan. Dilanjutkan dengan salawat badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Lillah,
kita berbangga dengan hadirnya Sang Maha Guru di hadapan kita. Moga-moga keriduan yang selama ini kita tunggu-tunggu terwujud pada hari ini. Di hadapan kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad LC DSI PhD. Dengan kehadiran beliau di Dusun Manggis ini, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran nanti melalui ceramah-ceramah beliau. Selanjutnya, melalui momentum peringatan 18 tahun bencana alam tsunami, kita doakan kepada para saudara-saudara kita yang telah jadi korban agar amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di sisi yang layak. Tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum kami akhiri sambutan ini, mohon izin Ustaz, atas nama panitia saya ingin menitip pantun pada Ustaz. Pohon rambutan berbuah lebat, hingga pindahan burung belibis. Kapan-kapan Ustaz ke Aceh Barat, jangan lupa singgah di Dusun Manggis. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkar di mana pun ada berada baru. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Besi dan pengunjung baru. Terus untuk selanjutnya kami minta kesediaan dari Ustaz Fadil. 18 tahun tsunami Aceh ini. Mewakili tim UAS kepada Ustaz Fadil, waktu dan tempat kami persilakan. Seperti disampaikan tadi bahwa ada daripada Gedung ATR yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar UAS singkat-singkatlah ke Dusun Manggis. Baik, alhamdulillah ya Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Desa pemuda telah terhadap kami, desa ulah segala urusan kami, dalam hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami. Atas segala apa yang kami dengar, apa yang kami laksanakan adalah kebaikan bagimu dan juga bagi ini kamu, skalanya dusun, tapi yang pertama tegapan. Yang pertama terima kasih kepada. Saya pikir tadi Manggis itu desa, banyak para karena ketika saya lihat pemuda, tokoh-tokoh desa nggak ada di desa Ujung Baru. Ujung Baru, Dusun Manggis, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa, jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua, hari ini sebenarnya ceritanya dari 2016. Pertama sekali Ustaz Abdul Somad hadir ke Aceh ini adalah ke Kota Melabuh. Bukan ke Banda Aceh, bukan ke Biren di tempat saya, bukan ke Langsa, kota kelahiran saya, bukan. Tapi yang pertama sekali Ustaz berdakwah di Aceh adalah di Masjid Al-Ma'mur Melabuh, Oktober 2016. Dan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Ustadz terus datang khususnya di peringatan tsunami. Namun baru 2022 ini hadir ke Kota Melabuh. Ceritanya juga ini adalah permintaan daripada sahabat-sahabat saya yang di sini. Ada Walid Zainal, ada Ustadz Suryanto, ada Ustadz Kamil, ada sahabat Adwina, Tunku Amin. Termasuk Ustazi yang pertama sekali mengajak Ustadz Abdul Somad untuk hadir ke Melabuh. Nama-nama ini harus saya sebut karena mereka punya peranan penting. Saya kalau datang ke Melabuh ini bawa Ustadz Abdul Somad, nama hojak sih, menyuhana urunya. Dan termasuk hari ini berkat dukungan koordinator tim UAS Aceh, Ustaz Nazaruddin Yahya dengan timnya dan juga panitia lokal di sini, alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, doa bapak-bapak, doa alim ulama kita, alhamdulillah peringatan tsunami yang tahun 2022 ini Ustaz Abdul Somad hadir di Kota Melabuh, kota yang juga sangat merasakan bagaimana dahsyatnya tsunami itu.
Dan yang ketiga, kami mohon maaf atas nama rombongan keluarga besar UAS dan juga rombongan tim UAS Aceh kalau dalam kehadiran kami ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik dalam kata-kata maupun tingkah serta perilaku. Kami mohon maaf dan mohon doa daripada hadirin hadirat sekalian, karena setelah ini Ustadz Abdul Somad juga akan melanjutkan perjalanan kembali ke Banda Aceh, kemudian melanjutkan dakwah di kota-kota dan daerah lainnya. Mohon doa untuk kesehatan beliau, semoga beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan dan kekuatan, dan semoga juga tahun depan akan hadir ke Aceh walau bukan ke Melabuh, apalagi kalau ke Melabuh. Doanya ya, kita bisa rencana tapi yang ditentukan oleh Allah. Dan UAS juga insya Allah selalu semangat akan melakukan umroh di bulan Januari dan Februari. Barang siapa yang ingin berumroh dengan Ustaz Somad bisa menghubungi Ustaz Nazaruddin Yahya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fadil sebagai rombongan dari tim UAS. Untuk acara selanjutnya, penyerahan plakat dalam hal ini akan diserahkan oleh Ketua Panitia, Ketua Pemuda, dan kepada Kadus, yang akan diserahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkara saat ini sedang melakukan penyerahan plakat oleh Panitia, dan juga hadir dari unsur pemuda dan juga ketua panitia, yaitu Basri Ton Nomi ST, dan juga sejumlah pengurus daripada Dusun Manggis ini untuk menyerahkan kenangan kepada Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Baik, selanjutnya dimohon kepada UAS untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Ya saudara pendengar, dimanapun anda berada, saat ini masih terus berlangsung acara seremonial ya, berupa penyantunan untuk anak yatim. Penyantunan anak yatim yang diserahkan oleh santunan ya, diberikan secara simbolis kepada anak yatim oleh Ustaz Abdul Somad. Ya, dan dua orang perwakilan anak yatim yang masih sangat kecil ya, sangat satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang digendong oleh panitia ya, yang saat ini diserahkan santunan oleh Ustaz Abdul Somad ya, secara simbolis kepada keduanya. Ini adalah berkah atau rahmat ya bagi masyarakat yang hari ini ya, sehingga apa yang diterima hari ini menjadi tiba saatnya untuk kita mendengarkan takbik akbar dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LC PhD. Kepada Ustadz, waktu kami persilakan, dan kami selaku protokol pada hari ini mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Sebagian menjawab sudah, sebagian belum. Yang menjawab sudah itu artinya sudah makan pagi. Yang menjawab belum itu belum makan siang. Jadi kedua-duanya benar. Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini tidak diturunkan rahmat, ridha, maghfirah, barakah kalau kita tidak memuji Allah. Maka setiap hari kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, majlis busuk, majlis berulat, majlis bernanah kalau tak kita sebut namanya. Maka kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam tadi saya di Manggi, siang ini di Manggis. Ternyata maknanya sama. Rupanya bahasa Aceh Manggis itu Manggi. Baru saya paham. Berarti kalau malam esnya hilang. Ini yang khawatir saya nanti malam kalau tablik akbar, kata pembawa acaranya yang sama-sama kita hormati, Ustaz Oman. Mau Manggi, mau Manggis, yang penting buahnya sama. Diadakan survei siapa ustadz yang paling diinginkan orang mau labuh untuk datang, yang menang Abdul Somad. Kenapa? Karena abjadnya A. Tentu dia paling atas, Abdul Somad. Ibu kalau mau anaknya di atas terus absen sekolah, buat nama anaknya A. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ra'ub, Abdullah, Abdul Somad. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya semangat. Amin ya Rabbal. Tadi saya diberi pantun yang luar biasa. Anak raja membeli dupa, dupa menyala di malam purnama. Mana mungkin Abdul Somad lupa karena mau labuh kota yang pertama. Dari mulai ujung Banda Aceh sampai perbatasan Sumatera Utara, dari pantai timur dan pantai barat, kota pertama yang mengundang Abdul Somad ke bumi Nangro Aceh Darussalam adalah Maulabu. Belum viral lagi, belum banyak orang yang datang. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, sampai Tengku Fadil Rahmi senator DPD kita terkejut. Dicari-carinya desa Manggis tidak ada. Ini bukan masalah level dusun, desa, kecamatan. Ini masalah jiwanya. Memang level, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Memang levelnya dusun, tapi jiwanya internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya bagi ibu, soalnya kalau saya menghadap ke sana, ini ujung mata saya nampak nih tangan melambai-lambai ini. Kalau tuan makan rambai, jangan dimakan di hari petang. Tangan jangan melambai-lambai, isi ceramah ustadz bisa hilang. Tak fokus saya ke sana karena nampak ini memanggil-manggil. Nah, jadi biar adil saya bagi ke depan, setelah ke depan ke kanan, setelah ke kanan saya ke kiri. Setuju? Deal? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau tuan pergi ke Makkah, singgah sebentar di Kayu Ara. Sudah lama Abdul Somad ceramah.
disinilah paling hebat pembawa acara. Kami merindukan Ustaz Abdul Somad, tapi rasanya bersua seperti mimpi. Akhirnya kami sadar ternyata mimpi rindu akan menemukan jalannya untuk bersua. So sweet, babe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afa khalaqnakum abasa? Apakah ada yang kami ciptakan itu sia-sia? Ada yang diciptakan Allah ini sia-sia? Ada yang bilang katanya Allah untuk apa menciptakan nyamuk? Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Dijawab Allah dalam Quran, innallaha la yasta'i ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil sebesar nyamuk ataupun lebih kecil daripada itu. Akhirnya gara-gara nyamuk ada obat nyamuk, gara-gara obat nyamuk muncullah konglomerat yang punya pabrik obat nyamuk, muncullah profesor ahli nyamuk gara-gara nyamuk. Makanya kalau nanti malam digigit nyamuk, tangkap, memang hebat kau nyamuk. Tidak ada yang sia-sia. Apakah sia-sia Allah mendatangkan tsunami ke bumi ini? Apa manfaat tsunami? Datang orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling hebat ujian hidupnya, siapa yang paling dahsyat cobaannya, siapa yang paling berat hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, yang paling hebat ujian hidupnya para nabi. Summa salihun, setelah itu orang-orang soleh. Summa al-amsal fal-amsal, yang lebih tinggi. Yubtalal insanu ala hasabi dinihi, orang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka ujian terberat, tsunami terdahsyat itu terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena iman orang Aceh paling kuat. Datang Belanda menghajar Nusantara, lalu kedatangan Belanda itu disambut orang Aceh. Datanglah kalian, datang. Dengan kedatangan Belanda ke Aceh, muncullah orang-orang hebat. Mereka tidak akan muncul kalau tidak datang Belanda. Betul? Apanya yang betul? Dari mana Abdul Somad mengenal Panglima Polem? Dari mana Abdul Somad mengenal Cik Ditiro? Dari mana Abdul Somad mengenal Johan Pahlawan? Dari mana Abdul Somad mengenal para pahlawan? Perempuan Cut Mutia, Cut Nyadin, nama-nama ini muncul karena siapa? Karena Belanda. Akhirnya orang Aceh meneriakkan Allahu Akbar. Laki-laki berteriak Allahu Akbar biasa, perempuan Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting, tinggal terong Belanda. Datang Belanda kemari, datang Snokhor Gronye. Kata dia, orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya demi untuk berjihad karena ingin masuk. Pahlawan Aceh mati, apakah mereka masih hidup? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati, jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Apakah mereka hidup? Hidup. Allah yang mengatakan mereka hidup. Pernah kita merasakan kehidupan mereka?
jangankan merasakan kehidupan mereka, jangankan merasakan indahnya kehidupan barzakh mereka, jangankan merasakan lezatnya nikmat hidup mereka, merasakan nikmatnya kopi Maulabuh pun Abdul Somad belum bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah sahabat saya menawarkan kopi. Abdul Somad, kau pun minum kopi? Tidak. Ku ajarkan kau cara yang nikmat. Pertama, masukkan kopinya ke gelas. Setelah itu, masaknya air sampai 10 menit mendidih. Setelah itu, tuangkan. Jangan langsung diaduk. Biarkan dia berbuih sampai ke atas. Setelah itu, aduklah. Mengaduknya tidak ke kanan, tapi ke kiri. Seperti perjalanan tawaf. Nikmati. Setelah itu, biarkan dia turun. Jangan kasih gula. Setelah itu, letakkan di tepi bibir. Setelah itu, seruput. Jangan langsung telan, tahan perlahan. Habis itu ditanya, gimana rasanya, Man? Pahit. Merasakan kopi pun Abdul Somad belum bisa, apalagi merasakan indahnya mati syahid. Betul? Hari ini, Teku Umar, Johan Pahlawan, kuburnya di tengah hutan. Tapi orang masih ramai datang. 25 Desember 2022, hari Ahad, hari libur. Berapa orang yang datang ke sana? Penjaganya bercerita langsung. Hari ini Ustaz Abdul Somad, hari ini Tengku Abdul Somad. 1000 orang datang berziarah ke makam Teku Umar Johan Pahlawan. Allahu Akbar. Ada pejabat orang kaya hari raya Idul Fitri membuka rumahnya, memajang makanan-makanan, ditulis depan pintu open house. Satu pun orang tak mau datang. Ada orang yang makamnya di tengah hutan, belantara, naik bukit, turun ke bawah. 1000 orang datang. Allah mau menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Abdul Somad bisa datang ke tempat ini dibawa oleh orang-orang yang luar biasa. Dulu banyak nama-nama, lupa saya dah. Sekarang siapa yang bawa Ustaz? Dulu yang bawa saya Ustaz Tengku Fadil Rahmi. Sekarang yang membawa saya namanya Ustaz Nazar. Berdiri lu Ustaz Nazar, ibu-ibu ini mau ngelihat yang mana Ustaz Nazar. Nah, itu dia Ustaz Nazar. Ustaz Nazar ini tamat dari Gontor, tamat dari Al-Azhar Kairo. Berita yang agak mengecewakan satu, dia udah nikah. Duduk Ustaz Nazar. Kakak kelas saya, senior saya. Kapan lagi saya bisa nyuruh senior berdiri? Di Maulabuh inilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, ketua ikat ikatan alumni Timur Tengah Ustaz Muhammad Fadilah hadir bersama kita Pak Geci, lalu kemudian imam, lalu kemudian bapak-bapak dari TNI Polri. Ini kalau saya sapa satu-satu, zuhur baru selesai. Maka saya pakai jurus pemungkas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Betul? Kita renung sejenak, merenungkan hikmahnya. Maka jangan ibu heran kalau ada bapak-bapak suami ibu ini nanti yang sedang merenung, tanya aja, abang merenung kenapa? Merenungkan tentang hikmah. Jangan direnungkan lagi bang, hikmah udah nikah. Hikmah dibalik itu semua. Apa hikmah dengan datangnya Belanda, muncul para pejuang mujahid fisabilillah? Apa hikmah dengan datangnya tsunami? Maka muncullah orang-orang soleh yang memberikan bantuan-bantuan. Muncul para dermawan. Berdatangan saudara kita dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Saudi Arabia, dari seluruh penjuru dunia. Ada yang tak seagama, tapi rasa kemanusiaannya. Muncullah orang-orang yang hebat.
apakah ada orang Aceh yang meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gara-gara air yang besar itu? Ananda Qori kita, sekarang tsunami umurnya sudah 18 tahun. Anak kita berapa umurnya, nak? 12 tahun. Berarti waktu tsunami datang beliau masih berselancar di alam maya. Bukti bahwa orang Aceh tidak putus asa untuk mendidik anak-anaknya. Mereka tetap berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menunjukkan kenapa korinya mesti anak umur 14 tahun. Kenapa anak kecil? Orang mau labuh, mau menunjukkan, hai Abdul Somad, tsunami tak membuat kami hilang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Masjid yang hancur berkeping, gambarnya ada, dibangun tegak berdiri, orang-orang kaya memberikan hartanya. Rumah yang dulu rata dengan tanah, mereka tetap bersemangat membangun rumah. Mereka tidak gila, mereka tidak stres, mereka tidak depresi. Orang-orang Amerika, Eropa akan mendatangkan psikolog dan psikiater karena luka jiwa orang Aceh yang hancur berkeping. Mereka terkejut kaget melihat orang Aceh tetap sholat subuh, orang Aceh tetap sholat tahajud, orang Aceh tetap puasa Ramadan. Mereka tidak dendam dengan Allah. Mereka tahu bahwa mereka punya saudara sekarang sudah berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghariqu syahid, orang yang meninggal karena tenggelam adalah mati syahid. Jangan habiskan air matamu untuk menangisi mereka yang sudah pergi. Kenapa? Kata Imam Al-Qushairi, orang yang meninggal itu sudah tiga. Sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakratul maut, dan sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita, ada yang sudah melihat malaikat maut? Ada yang sudah merasakan sakratul maut? Ada yang sudah masuk surga? STJ, status tak jelas. Tapi insya Allah kita semua masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Ini mengenang 18 tahun. 26 Desember tahun 2004. Sekarang sudah 26 Desember tahun 2022. Masjid tegak berdiri, gambar luluh lantak hancurnya ada. Setinggi apa air itu dulu datang kemari? Air itu setinggi garis merah yang ada di tepi ruko. Kameramen tunjukkan garis merah di atas. Itu bukan batas outside sepak bola. Itulah batas air. Full satu lantai tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelamatkan iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun yang datang kemari, kita masih akan tetap kuat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata kami beriman? Wahum la yuftanun. Padahal iman mereka belum diuji sesuai dengan kadar ujiannya. S1 50 halaman, S2 100 halaman, S3 300 halaman. Makin tinggi keilmuan, makin berat ujian dan cobaan. Ujian diberikan dahsyat untuk orang Aceh karena memang kadar keimanan yang luar biasa. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ini di antara ibu bapak yang di depan dengan yang di kanan. Siapa yang paling berat ujiannya? Yang di kanan, karena tendanya tembus matahari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan selain husnuzan kepada Allah. Ana inda husnizanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka kita berhusnuzan kepada Allah. Saudara kita yang sudah mendahului kita, insya Allah
Allah lebih sayang kepada mereka. Tapi yang bisa bicara begitu kan, alah Ustaz Somad ngomong aja, menggerakkan lidah ceramah, kau bisa berkata begitu kan karena bukan kau yang kena Ustaz Somad. Betul. Kalau aku yang kena ayat ini hilang, hadis ini melayang. Mata Muhammadun, Nabi Muhammad meninggal, Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, kupancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang manusia, dia seorang rasul utusan Allah. Qad khalat min qabrihi ar-rusul, nabi-nabi sebelumnya juga meninggal. Afa immata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, au qutila, atau dia dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama kalian yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab, lupa aku ayat itu. Umar bin Khattab yang imannya sekuat itu pun lupa dia ayat itu, apalagi Abdul, apa pula Abdul Somad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Ada kamera terbang, jadi biar bagus nanti gambarnya nampak. Tolong kameramen kita, jangan cuma di dalam tenda, naikkan ke atas, nampakkan ini hari Abdul Somad ceramah bercabang 3 jamaahnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, berikan saya sup iga. Sudah lama berceramah di Maulabu, jamaahnya bercabang 3. Sudah habis cabang yang pertama. Ustaz tahu dari mana? Aku kan lihat jam dari tadi. Sekarang kita menghadap ke sana. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini bagian ini hebat. Cabang 2 ini tak ada laki-laki, perempuan semua. Siapa yang paling bisa membangkitkan semangat Abdul Somad ketika dia sedang down, jatuh, diuji? Ibu. Yang membangkitkan semangat saya ibu. Aku mau ke Mesir, Mak. Tapi gimana nanti kalau tak lulus? Kalau lulus, kata Allah, lulus. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Pulang dari Mesir mau S2 ke Maroko. Aku mau ke Maroko, Mak. Cemana nanti kalau aku tak lulus? Kalau memang sudah ditetapkan Allah kau akan berangkat ke Maroko. Pulang dari Maroko ikut tes CPNS. Saingannya ketat. Macam mana aku bisa jadi dosen nanti, Mak? Rezeki tak berpintu, yang penting kau ikut tes. Kalau lulus, kata Allah, kau akan jadi dosen. Kalau tak lulus, kata Allah, rezeki kau di tempat yang lain. Tak akan mati kau, karena Allah sudah menjamin rezekimu. Yang membangkitkan semangat adalah ibu. Maka ketika ibu saya meninggal dunia, saya pikir dunia sudah kiamat. Tak ada lagi yang bisa membangkitkan semangat saya. Ternyata Masya Allah, hilang ibu saya, digantikan dengan ibu-ibu-ibu sampai ke ujung sana. Ini adalah mak-mak radikal semua. Mak-mak yang radikal dalam rangka membangkitkan semangat anak-anaknya. Betul? Kalau kau jadi ibu, bangkitkan semangat anak-anakmu. Kalau kau jadi istri, bangkitkan semangat suamimu. Jangan buat dia down, jatuh. Pulang dia dalam keadaan lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Laki bodoh.
bangkitkan semangatnya. Nggak apa-apa bang, kita makan sehari sekali, tapi jangan tiap hari ya. Mudah-mudahan besok dibukakan Allah pintu rezeki insya Allah. Nih laki-laki yang hebat-hebat di atas ini, ada TNI, ada Polri, ada DPD, ada Ustadz, ada Tengku, ada Abi, ada ulama. Semua laki-laki ini dilahirkan oleh perempuan. Ada yang dilahirkan bencong. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Mana yang hebat, laki-laki ini atau perempuan? Perempuan pula kata dia hebat. Abdul Somad dilahirkan oleh perempuan. Maka di kubur almarhumah mak saya tuliskan, di sini dimakamkan perempuan yang luar biasa yang sudah melahirkan Abdul Somad. Karena saya tahu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan karena perempuan. Kalau sudah ibu tidak ada lagi, istri. Karena istri menjaga anak saya lah, maka saya bisa tenang berceramah di Maulabo ini, betul? Coba kalau dari pagi siang malam di WA-nya, ini pempes habis, ini mungkin saya ceramah, ada pun pempes. Apa tadi? Aku mau pergi ke Maulabo. Berapa jauh dari Banda Aceh? Pokoknya hampir 400 kilo. Perjalanannya gimana? Perjalanannya menelusuri tepi laut pantai barat Sumatera. Kirimkan gambar. Berapa lama pergi? Berangkat hari Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, Selasa pulang. Saya setiap bulan keluar 3 kali, sekali keluar 3 malam, jangan lebih 4 malam, khawatir buka cabang. Masya Allah, tabarakallah. Ini perempuan-perempuan yang solihah. Tengku Haji Fadil Rami DPD senator kita menunjukkan video tadi waktu di mobil dalam perjalanan. Lihatlah ini perempuan-perempuan pada hari Ahad pagi tanggal 26 Desember 2004, perempuan di Maulabo keluar. Saya tidak memperhatikan karena sibuk melihat air yang tinggi, kesedihan. Perempuan keluar dalam keadaan tidak sempat menutup kepalanya karena air terkejut datang pagi-pagi mendadak. Ada yang meninggal, ada yang hanyut, rumah hancur. Tapi hari ini adakah perempuan Maulabo yang membuka rambutnya? Ada satu buka, rupanya anak laki-laki. Buka baju dia kepanasan. Anak-anak yang hari ini dibawa oleh ibu mendengarkan pengajian, inilah yang akan menjadi pemimpin Nang Ru Aceh Darussalam. Ini yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa akan datang. Siapa yang mengajarkan mereka baca Quran? Ibunya. Siapa yang memotivasi anak masuk dayah? Ibunya. Kalau anaknya nanti lulus ke Mesir, dites oleh ikatan alumni Timur Tengah, ibu izinkan mereka ke Mesir? Awas, sudah janji. Jangan nanti anaknya lulus pas minta izin, aku mau ke Mesir, ingin seperti Tengku Muhammad Fadilah, ingin seperti Tengku Nazar, ingin seperti Tengku Fadil. Jangan kau pergi nak, nanti mak mati. Bangkitkan semangatnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama. Kau jadi nama yang baik atau nama yang buruk, masalah aku mati. Dimanapun mati, di tempat tidur pun mati, sedang mabuk pun mati, sedang soleh pun mati. Maka silakan kau pergi jauh, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, kau akan membangun Maulabo di masa akan datang. Siap membangkitkan semangat anak-anak kita. Ibulah tempat mengadu. Suami yang sedang kelelahan mengadunya ke istri. Anak yang sedang kecapean mengadunya ke ibu. Ibu-ibu berlapang dada menerima segalanya. Saya yakin dan percaya, kenapa Maulabo bangkit, mengapa Nang Ru Aceh Darussalam bangkit, ini
karena ibu-ibu yang luar biasa. Surga di bawah tapak kaki babysitter. Dulu memang di bawah tapak kaki ibu, tapi sekarang saking banyaknya ibu membawa anaknya ke babysitter, sudah luar biasa. Bahkan kabarnya sekarang surga di bawah tapak kaki kaleng susu, karena saking banyaknya ibu-ibu menyerahkan anaknya menyusu ke kaleng. Kecuali di Maulabo, ini ibu-ibu yang luar biasa, tidak dikasih tenda, tidak dikasih alas karpet, duduknya bawa tikar sendiri kabarnya. Tapi mereka datang ikhlas, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Yang paling mencemaskan kalau buat acara di Indonesia ini adalah hujan. Apakah hari ini orang Maulabo pakai pawang? Tak ada orang Aceh percaya dukun, betul? Tak ada orang Aceh yang pakai pawang, betul? Orang Aceh keimanannya kuat. Mereka bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu ini tadi malam bertahajud berdoa, ya Allah jangan turunkan hujan, panaskan ya Allah. Itulah maka panas betul hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ini doanya makbul, betul bu? Walaupun salah. Ibu kalau ngomong walaupun salah, doanya tetap makbul. Makanya manggil anak jangan sampai salah. Sini kok setan. Jangan heran anaknya jadi tuyul, karena dipanggil setan. Coba kalau manggil, sini kok sebentar calon DPD, seperti Tengku Fadil Rahmi, sini sini sini. Ibu mau anaknya jadi DPD? Enaknya jadi DPD itu bu, pejabat negara, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Alumni Al-Azhar LC di Kairo, ternyata pulang tidak cuma jadi ustad. Ibu kalau disuruh pilih anaknya mau jadi ustad penceramah macam Abdul Somad atau jadi anggota dewan? Allah. Jangan jadi ustadz bu, jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Kalau Ustadz Somad berceramah di mimbar, menggelegar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk, jangan sakau. Begitu selesai ceramah, jumpa anak muda mabuk. Berani Abdul Somad menceramahi anak-anak muda itu? Mana berani dia, dia kurus. Hei anak muda, jangan kalian mabuk. Diam kau Somad, macam-macam kucincang kepala kau nanti. Tapi coba kalau anak ibu jadi anggota dewan, dia tidak ceramah, dia tak tabligh akbar, langsung dikeluarkannya kanun. Kanun Aceh tidak boleh pakai narkoba, ditangkap, ditembak, dihukum mati. Lebih hebat ceramah atau kanun? Lihatlah orang Aceh menjaga perasaan Abdul Somad. Halus perasaannya. Dia kalau dia bilang hebat kanon, tersinggung hati Abdul Somad. Nanti 5 menit pindah dia ke sana. Maka dia katakan yang hebat adalah siapapun yang berjuang dengan ikhlas. Silakan berjuang di masjid, silakan berjuang dengan khutbah, silakan berjuang. Apakah bisa memperjuangkan agama ini dengan seragam polisi dan tentara? Ada orang main judi, lalu kemudian saya katakan, jangan main judi, jangan main judi, karena judi itu haram. Tapi ketika selesai pengajian, nampak anak muda main gaple taruhan mie instan. Kenapa kalian main gaple berjudi? Dia muncung goblok Somad. Tak bisa saya melawan. Tapi kalau Bapak TNI Polri ini lewat melihat ada orang main judi, tak perlu dia bacakan ayatnya, tak perlu dia berteriak pakai mikrofon, cukup diambilnya aja pistol besinya. Amin, kalian main, 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 main. Kuletupkan muncung kalian, kupecahkan ginjal kalian. Ibu bangga tak melihat TNI Polri hadir tabligh akbar peringatan tsunami ke-18 ini? Saya terus terang bangga. Makanya tadi waktu saya berjalan turun dari mobil dikawal sama TNI Polri.
Masya Allah, videonya sudah diupload. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih punya ibu, senangkan hati ibumu. Iya kan, Bu? Ibu ini kan punya ibu, ibunya ibu, ibu juga. Maka ibu kalau mau anaknya berbakti, maka berbaktilah kepada ibu. Ada satu dosa, yang dosa itu akan tetap dapat di dunia, dapat di akhirat. Jangan heran kalau ada orang peminum khamar di dunianya bahagia senang, azabnya di akhirat. Jangan heran kalau ada orang penjual narkoba di dunianya senang, di akhirat kena azab. Tapi kalau durhaka kepada ibu, di dunia kena, di akhirat kena. Kalau ada orang anaknya durhaka, tolong renung-renung, pikir-pikir, boleh jadi dia juga dulu adalah durhaka. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semua, jangan sampai jadi anak yang durhaka. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar? Tiga. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik mempersekutukan Allah. Alhamdulillah orang Aceh tak ada lagi yang syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insyaallah anak-anak kita semuanya anak yang berbakti kepada orang tua. Tiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Jangan berikan kesaksian palsu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, karena itu sifat orang munafik. Betul? Ya Allah, selamatkan ibu-ibu kami ini semua ya Allah. Amin ya Rabbal. Terus bapak-bapak ini enggak didoakan, mereka kaum minoritas di tengah ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu yang rasa pening kepala, sakit, berdenyut, jangan khawatir, ambulans sudah siap. Cuman lewat belum bisa. Mudah-mudahan ibu semua sehat ya, Bu. Ada seorang ibu-ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Suaminya namanya Abu Talhah. Siapa namanya? Abu Talhah pergi berdagang, berniaga karena dia bisnismen. Sahabat Nabi di kota Al-Madinah, Al-Munawwarah. Abu Talhah pulang, anaknya dalam keadaan sakit. Anak yang sakit itu meninggal. Abu Talhah pulang, Ummu Sulaim tidak menangis, tak meneteskan air mata. Dia dengan tenangnya menyambut suaminya pulang. Dia siapkan makanan, dia mandi, dia bersihkan dirinya. Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya. Ummu yang sekarang bersolek untuk laki orang. Kalau untuk suaminya, dia macam mak lampir. Kalau ketemu sama laki orang, putihnya minta ampun karena bedaknya 3 inci. Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya, dia siapkan makan. Suaminya bertanya, apa kabar anak kita? Lalu apa kata Ummu Sulaim menjawab, askanu mimma qablu, anak kita lebih tenang dari hari sebelumnya. Dia tak bilang anak kita mati, anak kita lebih tenang dari hari sebelumnya. Ibu kira-kira sanggup begitu? Berat, Bu, tapi insya Allah ibu kuat semuanya. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di Maulaboh kuat. Kenapa? 18 tahun melewati tsunami, buktinya ibu masih tegar, ibu masih hadir tabligh akbar, anak-anak ibu jadi qori, anak-anak ibu soleh, menunjuk bahwa ibu setegar Ummu Sulaim insya Allah. Amin. Setelah makan, dia kemudian dengan suaminya, setelah itu barulah dia beritahukan, anak kita sudah meninggal, Abu Talhah. Abu Talhah marah, kenapa kau tidak beritahukan kepadaku? Karena aku ingin menenangkanmu. Itulah yang disebut dengan sakinah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah insyaallah. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dijumpakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Maksudnya untuk anak-anak kami, Pak Ustadz. Betul?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang bersamamu. Kalau aku mati syahid nanti aku akan masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakku masih hidup ada di rumah. Kau tak usah ikut perang. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah, urus saja tapak kakinya maka kau akan masuk surga. Mengurus tapak kakinya aja masuk surga, apalagi membelikan baju yang baru, membelikan gelang rantai subang anting jilbab yang cantik. Ibu setuju kalau anaknya berikan hadiah? Wow. Kalau belum bisa memberikan apa-apa, maka bawakanlah kabar yang menyenangkan hati. Iya kan Bu? Kalau belum bisa menyenangkan, jangan manyu, menyusahkan. Ini saya sampaikan ke adik-adik saya, kalau kau mau hidupmu bahagia, rezekimu seperti rezeki raja-raja, bahagiakan ibumu, maka insya Allah kau akan bahagia dunia akhirat insya Allah. Tak perlu saya sebutkan siapa contohnya, lihat saja kenyataan hidupnya. Karena pintu-pintu langit terbuka karena doa ibu, tengah malam dia terjaga meneteskan air mata, bahagiakan anakku ya Allah. Disitulah turun rahmat dan ridha Allah. Yang selama ini durhaka, yang selama ini melawan, yang selama ini kata-katanya kasar, mudah-mudahan setelah tablik akbar ini menjadi anak yang penurut, anak yang lembut. Ada seorang pecandu narkoba, paginya sarapannya narkoba, malamnya sebelum tidur narkoba, sakau. Akhirnya ibunya pergi ke Makkah, dibawanya air zam-zam, tawaf 7 putaran, doanya cuma satu, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku, sehatkan anakku. Pulang dia dari Makkah, dia panggil anaknya, sini, dikasihnya air zam-zam. Kau sudah kudoakan 7 putaran tawaf di samping Ka'bah. Ini air zam-zam sudah kudoakan 7 putaran. Mandikan, minumkan. Anaknya sehat walafiat sampai hari ini. Datang mengundang Ustaz Abdul Somad. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Doa ibu luar biasa. Jangan pernah berhenti, jangan pernah segan, jangan pernah sungkan. Selama ibu masih mau berdoa, maka mau labuh masih baik-baik saja. Selama ibu masih mau bertanya, kau sedang di mana, sama siapa, pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana, kau pulang jam berapa, kau jalan sama siapa. Tapi kalau ibu sudah diam, kiamat sudah terjadi ibu. Lebih dahsyat daripada tsunami. Jadi kalau ibu masih bertanya dengan bapak, kau sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sabarlah pak. Bapak yang merasa risih, kenapa lah istriku ini menelpon bertanya terus. Bapak yang merasa azab di dunia ini, insya Allah di akhirat tak kena azab lagi pak, saking sudah azabnya di dunia ini. Kalau ibu masih bertanya ke anak gadis ibu, kau sedang di mana, jalan di mana, sama siapa, pulang jam berapa, insya Allah azab Allah tidak akan turun ke maulabuh insya Allah. Tapi kalau ibu biarkan anak ibu digonceng orang sore-sore lewat di tepi laut, anginnya kencang masuk angin gembung. Na'uzubillah, na'uzubillah. Ibu siap menjaga anak-anak gadisnya? Kalau datang anak lajang membawa anak gadis sore, malam Ahad, malam libur, mau jalan-jalan ke sana aja sebentar bu, kasih atau tahan? Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah perkasa, jangan kau datang ke rumah ini membawa mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ibu menyusukannya 2 tahun. Betul? Melahirkannya meregang nyawa. Tiba-tiba dibawa oleh laki-laki yang tak bertanggung jawab, katakan tidak, say no to bonceng. Katakan tidak, enak aja kau membawa anak gadisku, aku melahirkannya meregang nyawa. 3 kali hari raya aku tak beli baju baru untuk beli susunya. Sekarang kau mau bawa aja, pergi kau ke sana setan. Demi untuk menjaga anak gadis kita, siap, takbir. Datanglah laki-laki mau membawa anak gadis ibu. Bu, saya bawa anaknya sebentar ya.
Kata si bapak, aku takut sama yang di belakang. Tapi pesan Ustaz Somad, jangan kau bawa anakku. Sebentar aja pak. Tidak. Datang istrinya dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah lagi daripada itu. Hancur dunia persilatan. Tapi orang seperti itu tidak ada di Maulabuh ini. Perempuannya tegas-tegas, betul? Perempuannya luar biasa, betul? Bukan cuma luar biasa, dan biasa di luar. Waktu pengajian aja habis 20 menit. Saya mulai tadi jam 11.20, sekarang jam 11.40. Sekarang saya ke sana 20, 20, 20, 600 ml. Izinkan aku pergi. Saya karena segan banyak tengku-tengku aja. Kalau enggak udah 3 album kita nyanyikan. Mohon maaf para tengku, alim ulama, bapak-bapak TNI Polri, Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau air laut itu naik kemari tingginya sebatas merah, itu kalian jadi ikan kerapu. Allah masih sayang dengan kita, dikasihnya kita hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup, ada mati? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin kita beramal soleh, bukan somat. Apakah hari ini kita beramal soleh? Soleh. Subuh tadi berjamaah, siapkah memenuhkan masjid kita dengan sholat berjamaah? Orang Maulabuh jangan ajarkan tentang sholat berjamaah. Tolong kameramen ambil kamar gambar dari atas, tunjukkan bagaimana orang Maulabuh menghadiri tablik akbar. Nanti cetak gambarnya dari atas. Begini orang Maulabuh makmurkan masjid. Kalau sudah beginilah ramainya, kirim gambar ini ke Israel, kencing-kencing orang Israel ketakutan. Akan datang orang Aceh membawa rencong mencabik-cabik nyawa orang Israel yang sedang menjajah Palestina. Allahu Akbar. Perempuan-perempuannya bersemangat, cunya din cut mutia. Mereka adalah orang-orang yang tak takut dengan apapun karena mereka berbekal tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah hubungan kita putus dengan saudara kita yang meninggal korban tsunami? Untuk saudara-saudara kami syuhada yang meninggal menjadi syahid waktu korban tsunami tanggal 26 Desember hari Ahad tahun 2004, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Qur'an 30 juz kullahu, sekhatam semuanya, kana hasanan, yang paling bagus, buatlah kenduri nanti malam, undang kerabat, tetangga, kawan, sahabat, khatamkan Qur'an 30. Tak
tak sanggup baca Quran 30 juz. Undang kawan, sahabat, kerabat nanti malam. Panggil anak yatim, fakir, miskin, duafa. Kasih makan. Bacakan Yasin Wal-Qur'an Innaka laminal Ala siratim Tanzilal azizir. Kalau tak sanggup juga baca Yasin, itulah jurus yang terakhir, Al-Fatihah. Kalau membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau, laut dekat sini kan? Dekat kan? Nah, udah tahu kalian caranya kan? Campakkan dia ke dalam. Ayahmu, datukmu, ibumu, makcikmu, tantemu, kakakmu, sahabatmu, adikmu. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat berulang mandi. Orang yang pernah berbuat baik kepadamu, bagaimana cara kau membalasnya? Man ahsana ilaikum. Orang-orang dulu yang sudah berbuat baik pada kamu, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, berutang budi. Pisang emas kok berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Ustaz Abdul Somad tidak kenal, tapi semuanya tadi sudah kita kirimkan. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang kita ini mengirimkan Al-Fatihah. Lapanglah kubur mereka insyaallah. Selamat mereka dari azab Allah. Ustaz Somad, katanya tsunami itu azab, katanya tsunami itu bala, katanya tsunami. Dari mana kau tahu? Sejak kapan kau diangkat jadi juru bicara Tuhan? Kita husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan itu untuk menguji iman dan ingin mengangkat syuhada. Betul? Iyamsaskum qara'um faqad massal qawma qara'um misluh. Kalau kamu ditimpa bencana, maka umat-umat sebelum kamu juga ditimpa yang lebih dahsyat daripada itu. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap bertahan. Wa yattakhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Tujuan Allah mengirimkan ujian dua. Yang pertama, ingin melihat siapa yang beriman. Apakah orang Maulaboh tetap beriman? Apakah orang Aceh tetap beriman? Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan yang meninggal itu kita doakan syuhada semuanya insyaallah. Amin. Tapi jangan macam-macam. Yang mabuk, yang sakau, yang judi, yang LGBT, yang zina, yang buat maksiat, hati-hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wattaqu fitnatan. Takutlah kamu kepada azab kalau dia datang. La yusibanna alladhina lazalamu minkum khassa. Dia kalau datang tidak menghantam yang zalim saja. Kalau gempa bumi datang, kalau angin puting beliung datang, apakah yang hancur hanya rumah orang yang jahat saja? Yang baik-baik pun kena juga. Jadi kalau ada orang mau labuh, melarang orang buat dosa, melarang yang pacaran, dek, jangan pacaran ya, jangan buat dosa ya. Motor-motor saya, uang-uang saya, pacar-pacar saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Memang cakap kau betul, memang duit-duit kau, memang motor-motor kau. Tapi kalau azab ini datang, yang kena bukan cuma rumah kau, bodoh. Kita semua akan menanggungnya. Adapun perbuatan Allah di masa lalu, kita husnuzan kepada Allah. Ana inda husnizanni abdi bi. Dan banyak-banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau datang setan berbisik, cara mengusirnya dengan zikir.
zikir. Kenapa suamiku, kenapa anakku, kenapa menantuku, kenapa rumahku, kenapa bukan rumah dia, kenapa bukan suami dia. Aku yang rajin sholat, aku yang rajin maulid, aku yang rajin Isra Mi'raj, aku yang rajin pengajian, dia tak pernah ke masjid. Kenapa yang mati lakiku, kenapa tak laki dia? Datang setan berbisik, kenapa yang mati laki kau, kenapa tak laki dia? Maka lawan dengan takbir, Allahu Akbar. Datang tetangga sebelah, kau kan rajin sholat, kau kan rajin dengar pengajian Ustaz Somad, kenapa hidup kau susah? Diam kau setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau jin yang berbisik, kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau manusia ini, jangan cuma ayat kursi, sama kursi-kursinya sekalian. Pukulkan ke kepalanya. Jangan. Kita tidak boleh kasar, kita lembut saja. Jangan pakai kekerasan. Kita serahkan kepada Allah, doakan supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang belum sholat, mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini lembut hatinya jadi sholat. Yang belum juga sholat, sudah tabligh akbar dinasehatkan, mudah-mudahan kita secepatnya sholat jenazah. Jangan diaminkan. Mana tahu laki ibu itu nanti yang meninggal mau kalian gantikan rupanya. Mudah-mudahan suami ibu semuanya soleh-soleh, sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi ke depan, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Jelas tendanya. Yang kanan perempuan semua. Ini ganda campuran, bercampur aduk. Kenapa? Karena memang tadi di sini lewatnya Ustadz Somad, sehingga bercampur aduk. Tidak masalah, karena tetap memakai hijab, tak ada yang membuka aurat, dan tak ada pula yang anak gadis, karena nenek-nenek semua. Masya Allah, tabarakallah. Siap menjaga syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam. Kalau saya ceramah di mana-mana, robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Lihat Nangro Aceh Darussalam. Buatkan satu dinas syariah yang mengurus daya pesantren. Lihat Nangro Aceh Darussalam. Kalian mesti sayang kepada ajaran Islam. Lihatlah ada polisi syariah di Nangro Aceh Darussalam. Saya selalu menjadikan Aceh sebagai contoh model. Jangan rusak. Ku angkat 10 jari, 11 dengan kepalaku. Jangan rusak bumi Nangro Aceh Darussalam. Karena kalau kalian mabuk, kalian sakau, kalian maksiat, kalian dosa, ditulis beritanya di internet, orang mengirim itu ke aku. Ini yang kau bangga-banggakan tuh Somad. Ini yang ceramah ini kau ceramahkan itu, ha? Ah, ini buktinya ada perbuatan maksiat dosa. Lalu saya bilang itu oknum aja. Tapi kau banyak kali. Ya Allah jaga bumi Nangro Aceh Darussalam. Ketika pertama kali Islam datang ke negeri ini, bumi mana yang pertama dipilih Allah? Aceh. Ketika ulama menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, orang mana yang dipilih Allah? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ketika Allah memilih kerajaan-kerajaan di Nusantara dari Sabang sampai Papua, kerajaan yang mana sultannya pertama kali Islam? Malikul Saleh. 1912-97, 1297, 800 tahun yang lalu. Di tempat lain orang masih menyembah kayu, batu, hantu. Orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bangga jadi orang Aceh. Jangan rusak bumi. Kalau kau mau rusak, pergi keluar Aceh. Bagi kau keluar ke laut, ah kau rusaklah sana. Mati kau biar dimakannya makan hiu sekian sekian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat peringatan tsunami? Tsunami itu kan sudah berlanjur 18 tahun yang lalu. Kenapa dibuat? Ini gunanya amar ma'ruf nahi. Ini banyak orang yang tak paham. Yang lalu biarkan berlalu. Kesedihan tak boleh diulang. Kenapa kalian undang Abdul Somad? Hanya menyedih-nyedihkan kalian. Mana ada kami sedih?
kami ketawa semua ini. Kau aja yang urat putus, ketawa kau udah hilang. Kami tidak mentertawakan musibah, kami sedang menatap masa depan. Masa lalu kami ambil pelajaran. Hanya keledai dungu yang mau masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, ramaikan masjid, wirid yasin, maulid nabi, tutup aurat. Wa la tan'auna 'anil munkar, jangan judi, jangan zina, jangan narkoba, jangan pacaran, jangan melambai. Badan berotot, kumis melintang, melambai. Mau ke mana? LGBT luar biasa serangannya sekarang. Sampai-sampai pesawatnya meluncur dari Jerman ingin iklan di Qatar. Alhamdulillah Allah masih menjaga. Pesawat LGBT tak boleh mendarat di Qatar. Betul. Ada yang lebih hebat lagi. Pesawat yang pramugarinya tidak pakai hijab, silakan jangan mendarat di bumi Nangro Aceh Darussalam. Makanya pramugari-pramugari kalau udah mendarat, sibuk mencari jilbab. Wah, tuh, roknya pendek, tiba-tiba kakinya hitam, rupanya pakai kaos. Nah, langsung begitu Ustaz mau turun, assalamualaikum Ustaz, kata dia. Begitu terbang, langsung lepas balik. Kalau kau mati di Nangro Aceh Darussalam ini, insya Allah mati husnul khotimah. Walaupun matinya tak sengaja, tak sengaja pakai jilbab karena aturan. Takut mendarat, tak mendarat karena muslim pakai jilbab, karena aturan kanun syariah, akhirnya tutup aurat, mati, tak ada niat pun terselamatkan. Nangro Aceh Darussalam, buminya bertuah, tanahnya, orangnya, pejuangnya, ulamanya. Banggakah kalian dengan itu semua? Kalau bangga, jaga, jangan rusak. Siap, takbir. Ini ceramah hari terakhir. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, besok hari Selasa. Besok tak ada lagi tausiah. Abdul Somad langsung ke airport. Ini hari ketiga, hari terakhir. Suara sudah habis. Kenapa masih menyala lagi sekarang? Karena Allah memberikan suara ini supaya kau sampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang nampaknya yang dimuliakan aku Abdul Somad, disambut, diberikan cenderamata, diberikan air kelapa, diberikan kesempatan duduknya. Masya Allah, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada lagi tilam, duduk di atas macam raja-raja. Tapi boleh jadi yang berdiri di sana tak dapat duduk lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Itulah enaknya kalau kita istighfar ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Itulah enaknya kalau kita berjamaah, yang suaranya tak keluar tak ketahuan, karena yang penting nampaknya mulutnya aja bergerak. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, engkau yang menciptakan semua manusia. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Minal khataya, dari semua dosa-dosa. Rabbi zidni, tambahkan untukku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni, tanamkan dalam hatiku amalan saliha, supaya ingin selalu beramal saleh. Itu diulang sambil di jalan. Maka saya bangga kadang menengok kawan sahabat jamaah pakai helm, lampu merah, mulutnya nampak bergerak. Saya sangka dia sedang ngobrol, cerita sama siapa, memang dia punya jin ifrit. Ternyata dia sambil bawa motor. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang sering kau lantunkan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau baca, itulah yang akan datang nanti waktu mau sakaratul
Saya Husnuzon. Saudara kita yang meninggal tenggelam 18 tahun yang lalu, yang terngiang di telinganya adalah solawat khas orang Aceh, yang tak saya dengar lagu itu di tempat lain. Saya tak pernah mendengarnya di Pulau Jawa, saya tak pernah mendengarnya di Kalimantan, saya tak pernah mendengarnya di Sulawesi, saya tak pernah mendengarnya di Papua. Saya hanya mendengarnya di atas bumi Nangro Aceh Darussalam. Solawat yang khas. Macam mana bunyi solawatnya tadi? Saya pun lupa. Anak kecil dengan lantunan suaranya, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita istiqomah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini amal kita ini sedang ditonton oleh saudara-saudara kita syuhada tsunami. Mereka melihat ada anakku, ada cucuku, ada menantuku berkumpul bersama ramai. Sedang apa mereka? Menyaksikan Argentina Prancis. Tidak. Mereka pagi ini berkumpul mengenang kami, dan mereka mengirimkan Al-Fatihah. Mereka mendengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad. Tak lama, hanya sekedip mata, kerinduan akan mencari jalan untuk bertemu. Sampai akhirnya yang selama ini rindu dengan ayahnya, rindu dengan ibunya, kita tak pernah takut mati, tapi kita tidak cari mati. Jangan gara-gara cerita mati takut, lalu kemudian setelah ini saya tidak mau besok pagi semuanya keluar rumah mau kerja tak pakai helm. Ditangkap sama Pak Kapolsek, Pak Kapolres, kenapa tak pakai helm? Kerinduan akan mencari jalan untuk bertemu. Memang kau rindu, tapi yang jelas kena tilang pasti. Mudah-mudahan kita semakin semangat dengan peringatan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 12, 60 menit kita bersama, 600 mililiter. Semoga keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dijaga Allah bumi Nangro Aceh Darussalam sampai hari kiamat. Dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari LGBT, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhin niat, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah kami dari ribuan umat ini yang ada di dusun Manggis kepada semua syuhada tsunami ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan liang barzah mereka seperti taman-taman surga. La taj'al quburahum afratan min ufarin niran. Jangan jadikan tempat mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma ja'al ahlahum wa dzurriyyatihim minas sabirin. Jadikan keluarga yang ditinggalkan orang-orang generasi yang sabar, kuat dan tegar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang belum berjumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang baik-baik, yang soleh-soleh, penghafal Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina. Jadikan generasi masa akan datang Nangro Aceh Darussalam para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina.
pemimpin-pemimpin kami, Bapak TNI Polri kami, Bapak DPD kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam, selamatkan Maulabo, selamatkan bumi ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, bersama saudara kami syuhada, syuhada tsunami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, sampah-sampah buang ke tempat sampah, rapikan kembali tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tepi Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya Terima kasih.